Baik, saudara, melihat kepada keadaan bencana banjir yang berlaku, pelbagai pihak sama ada perseorangan, korporat maupun NGO telah bersatu padu membantu kerajaan menghulurkan bantuan sewajarnya kepada penduduk terjejas. Kegusaran yang dialami penduduk yang berdepan dengan masalah bantuan diatasi sebaik mungkin secara berperingkat. Dan wartawan Majidah Ismail yang berada di Pengkalan Cepa ketika ini mempunyai perkembangan lanjut, butiran lanjut untuk keadaan banjir di sana. Baik, Majidah, silakan dengan laporan anda. Terima kasih, Oni, di Angka Kepuri. Cuaca hari ini mendung dan kadang-kadang hujan renyai-renyai masih lagi membasahi bumi Kelantan ini. Namun hasil tinjauan saya bersama kru, air beransur-ansur surut. Walaupun penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di dua buah pusat pemindahan iaitu di Sekolah Kebangsaan Kota dan Sekolah Kebangsaan Sri Kota di Wakaf Sri ini masih lagi tidak dapat kembali ke rumah masing-masing. Berikutan air yang masih menggenangi kawasan rumah mereka. Malah ada penduduk yang mengakui lebih selesa berada di pusat pemindahan berbanding rumah kerana di sini keselamatan mereka lebih terjamin. Selain menerima pelbagai bantuan yang disalur oleh pihak-pihak terlibat seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM dan sebagainya. Dan dalam tinjauan yang dibuat tadi, penduduk mengakui sepanjang berada di pusat pemindahan, mereka dibekalkan dengan makanan seperti nasi, roti, biskut dan air mineral. Malah turut disediakan bekalan ubat-ubatan kepada bayi, warga emas serta mereka yang memerlukan penjagaan rapi. Walaupun terpaksa berada dalam keadaan yang sedikit sesak, namun mereka masih lagi bersyukur selepas ditempatkan di pusat pemindahan berbanding mereka yang masih terperangkap ataupun berada di rumah yang ditenggelami air. Bagi mereka, bantuan seperti tikar, selimut dan barangan keperluan lain sudah memadai dalam keadaan sekarang. Dan menurut penduduk yang ditemui tadi, selain bantuan kerajaan, ada juga pihak NGO yang tampil menghulurkan bantuan semalam bagi meringankan beban yang ditanggung ketika ini. Sesungguhnya bagi mereka, bantuan seperti makanan, pakaian dan ubat-ubatan amat perlu memandangkan bekalan seumpama itu amat-amat dinanti-nantikan oleh penduduk. Selain itu, pihak Biro Kebajikan UMNO Malaysia yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim juga turut aktif dalam program Turun Padang membantu penduduk terjejas banjir setiap tahun. Dan dijangkakan tengah hari nanti, Datuk Seri Abdul Aziz akan mengajarkan bantuan banjir kepada penduduk yang dipindahkan di Sekolah Kebangsaan Cempaka, Pengkalan Cepa. Sesungguhnya usaha murni ini sangat dialu-alukan dan dinanti-nantikan oleh penduduk bukan sahaja di sekolah berkenaan tetapi di seluruh pusat pemindahan di Kelantan ini. Dan saya kira bukan setakat di sini sahaja, malah sudah banyak dan sudah ramai penduduk mendapat manfaat hasil dari penubuhan Biro Kebajikan UMNO Malaysia itu sendiri. Kerjasama dan pengembelian tenaga oleh agensi-agensi penyelamat seperti Jabatan Bomber, CDRM, ATM, JPAM serta beberapa lagi agensi lain amat-amat berkesan dalam membantu penduduk terutama dalam memindahkan penduduk terjejas banjir ke pusat-pusat pemindahan. Dan saya kira setakat itu dulu laporan saya mengenai perkembangan banjir semasa di Kelantan. Teruskan bersama Oni di Angkasa Puri. Silakan Oni. Baik, terima kasih Majidah Ismail dari Pengkalan Cepa dengan butiran lanjut berkenaan dengan suasana banjir di negeri Kelantan itu tadi. Baik, saudara, penduduk terjejas banjir juga terdedah dengan penyakit bawaan air banjir. Justru sebagai langkah awal, pergerakan Puteri UMNO Turun Padang menghulurkan bantuan ubat-ubatan dengan disertai doktor perubatan di Klinik Kesihatan Bandar Kuala Krai, Kelantan. Dan di Dungun, Terengganu pula, Nur Yusuf memaklumkan masalah kekurangan bekalan makanan di 7 pusat pemindahan di Hulu Dungun selesai. Nah, ini berikutan dengan tindakan pihak berkuasa menyalurkan bantuan makanan melalui udara. Dan Nur Yusof, mungkin boleh teruskan laporan anda dengan keadaan perkembangan terkini di sana. Silakan, Nur. Ya, Siti. Siti Murni, sebagaimana sebut Siti Murni tadi, mereka ataupun pihak berkuasa menggunakan khidmat helikopter Angkatan Tentera Malaysia ATM
untuk membawa makanan itu daripada pangkalan utama di Dungun, dan dikira masalah yang sebelum ini disebut sebagai kekurangan makanan, bukan tak ada makanan atau terputus bekalan makanan, tapi kekurangan makanan di kawasan pusat pemindahan di Hulu Dungun dikira selesai. Dan penempatan ini sebenarnya terputus hubungan jalan darat, ya. Jalan darat apabila berlaku tanah runtuh di kawasan Jongok Batu dan ke Kampung Syukur sejak 3 hari lepas. Jadi menyebabkan bekalan makanan melalui jalan-jalan darat tidak dapat dihantar ke 7 pusat pemindahan, khususnya di mukim Kuala Jengal ini. Apapun, terdapat 3,000 penduduk masih ditempatkan di pusat-pusat pemindahan di kawasan Pelibat. Dan antara kampung yang terjastruklah di kawasan Hulu Dungun ni ialah Kampung Minda, Kampung Talong, Kampung Tepus, Rantau Panjang, Kampung Syukur, Pasir Raja, dan juga di sekitar Kuala Dungun juga kawasan yang terjastruk ialah berhampiran bandar, itu di Taman Rakyat, Binjai dan Kampung Paya. Dan terdapat juga kawasan di kawasan Paka, di Kampung Nyur juga turut terjejas banjir. Kalau kita fokus di daerah Dungun, berbanding semalam, penduduk yang dipindahkan hanya kira-kira 8,000 di Dungun semalam. Tetapi pukul 10 pagi ini, angkanya meningkat kepada 10,890 orang. Dengan bilangan keluarga seramai 2,905 keluarga. Mereka ditempatkan di kira-kira 40 buah pusat pemindahan. Dan pusat pemindahan yang paling ramai menempatkan penduduk di daerah Dungun ialah di Majlis Sukan MSN Gun Datuk Dungun, 1,798 orang dengan bilangan keluarga sebanyak 430 orang, diikuti Sekolah Kebangsaan Balai Besar seramai 945 orang dengan 234 keluarga. Dan Sekolah Kebangsaan Nyur di Paka menempatkan 789 orang dengan bilangan keluarga 216 dengan keluarganya 216. Manakala kawasan Paka di Kampung Nyur itu laluannya ditutup, laluan pantai ditutup di Kampung Nyur Paka akibat dinaiki air sedalam 0.5 meter. Bagaimanapun, pengguna jalan pantai bolehlah memilih jalan alternatif Paka Ajil dan terus ke Gemuruh. Dan secara keseluruhannya banjir di seluruh negeri Terengganu melibatkan 3 daerah. Keseluruhannya setakat ini penduduk yang terjejas banjir di Terengganu sehingga pukul 10 tadi 36,119 orang dengan bilangan keluarga 8,895 dengan pusat pemindahan 94. Kemaman masih lagi tertinggi walau manapun angkanya menurun sedikit. Semalam mencatat lebih 25,000, tapi pagi ini berkurang hanya kepada 24,241 masih ada di pusat pemindahan dengan keluarga 5,743 dengan pusat yang dibuka di Kemaman 45. Dan akhir sekali, selain pada Dungun, Kuala Terengganu cuma ada 780 penduduk yang terjejas banjir, keluarga 199. Dan pusat dibuka setakat 7 di Kuala Terengganu. Dan laluan utama ke Pantai Timur melalui LPG2 tidak terjejas dari Lembah Kelang, Beraya Karak, Beraya Pantai Timur 2. Kemudian terus ke Kuala Terengganu melalui Gemuruh, Bukit Besi terus ke Kota Baru tanpa sebarang halangan. Dan kampung di Dungun ini, Kampung Binjai antara yang berhampiran bandar, berhampiran dengan sungai, seperti yang kita saksikan, warga emas ini tinggal di kampung Binjai. Kawasan mereka ini masih lagi dikena air antara 0.03 hingga 0.5 meter. Ini berhampiran dengan kampung Binjai ini berhampiran dengan sungai Terengganu, dan penduduk terpaksa menggunakan bot milik sendirilah untuk berulang-alik ke pusat pemindahan dan juga ke pekan. Jawatan Bomba dan Penyelamat masih meneruskan operasi untuk memantau keadaan dan akan memindahkan penduduk yang terjejas banjir di kawasan perhampiran Kuala Dungun ini. Dan Sungai Terengganu sudah melimpah
Sungai Dungun di Terengganu ini melimpah tebing dan memasuki kawasan kampung. Dan berikutan dengan itu, banyak jalan-jalan kampung di kawasan ini, seperti di Kampung Binjai ini, terputus hubungan. Tapi jalan utama, jalan pantai, ada jalan alternatif dan terdapat jalan-jalan alternatif yang hanya digenangi air antara 0.1 dan masih boleh dilalui oleh semua kenderaan. Dan juga terdapat benteng-benteng kecil yang merentasi kampung yang bertujuan untuk menghalang lalu air pecah dan menyebabkan mereka terpaksa dipindahkan untuk mengelakkan mereka terperangkap. Seperti di pusat pemindahan paling ramai ini di Dewan Majlis Sukan Negeri Terengganu. Di Dungun ini menempatkan paling ramai di mana mereka mendapat sebagai kemudahan di pusat pemindahan. Mereka juga ada kemah. Kemah ini disediakan oleh pihak JKK Jatuan Kuasa Pemajuan Kampung dan milik sendiri. Dan kemah milik Jatuan Kuasa Pemajuan Kampung ini akan dikembalikan selepas banjir selesai. Tapi yang lain milik sendiri boleh disimpanlah untuk kegunaan. Dan inilah suasananya di pusat pemindahan di Majlis Sukan Negeri di Dungun. Itulah Siti Murni. Ya. Yang dapat saya gambarkan, tapi keseluruhannya di Kemaman ni, Kemaman Dungun dan keadaannya dalam keadaan terkawal, tenang dan tidak ada suasana panik, kelam kabut kerana mereka telah bersedia dari awal bersama agensi terlibat untuk menangani banjir di kedua-dua daerah ni lah terutamanya. Lain-lain daerah, setiu, besul, bebas. Amaran bebas banjir. Ya, ya, Nur. Berlihatkan pada situasi ketika ini, Nur, ada mungkin petanda positif yang bahawa banjir itu akan berkurangan atau bagaimana, Nur, keadaan ketika ini? Ya, saya melihat keadaan cuaca di sekitar Dungun ini, cuacanya berangin, mendung, tapi berdasarkan meteorologi kata hujan lebat akan bermula, tapi belum, petanda hujan lebat itu belum bermula lagi, tapi keadaan semasa berangin, mendung, tapi ada. Kalau di pantai, kawasan pantai, ombaknya taklah besar sangat. Kawasan pantai di Rantau Abang, semacam saya melalui kawasan ini, tidak besar sangat. Tak ada satu peningkatan air pasang besar berlakulah. Tapi berdasarkan amaran tu, hujan lebat berlaku di Kemaman dan Dungun tu mulai hari ini tu, penduduk di kedua negeri ini memang sudah bersiap sedia. Sebab itu kita tak melihat ada suasana panik di kedua-dua daerah ini. Kecuali di hulu-hulu Dungun, apabila jalan tu terputus, itu aja masalah. Yang lain rasanya tak ada masalah besar di Terengganu. Sekarang ini terkawal dan tenang dan agensi dapat menyalurkan bantuan, selesai menerima bantuan. Baik. Dengan sempurna. Baik. Terima kasih, Nur. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih, Nur Yusof, dengan perkembangan dari Dungun Terengganu itu sebentar tadi. Baik, saudara, selepas melawat Kelantan semalam, Datuk Sri Najib Tun Razak pagi ini pula turun padang bagi meninjau keadaan semasa penduduk terjejas banjir di Pahang pula. Dan berada di Italian ketika ini, wartawan Cornelius Cardi Edison bagi memberitahu bahawa seramai 316 penduduk terjejas banjir di daerah Kuala Lipis ditempatkan di pusat pembinaan banjir di Sekolah Kebangsaan Clifford. Jadi, Kadir, boleh jelaskan mengenai lawatan Datuk Sri Najib di lokasi berkenaan pada hari ini, Kadir? Ya, Kadir? Baiklah, kita akan dapatkan perkembangan terkini di sana. Kita masih lagi tidak dapat menghubungi Kadir di talian ketika ini. Apapun, kita berehat seketika kembali selepas ini. Saudara, prihatin dengan bencana banjir yang dihadapi penduduk terjejas di 8 negeri terlibat menjadikan media sosial platform untuk mendapatkan maklumat terkini mengenainya. Namun di sebalik itu, timbul keadaan tidak bertanggungjawab dengan penyebaran berita palsu sehingga mengakibatkan kegusaran dalam kalangan penduduk terjejas. Dan kali ini ditegaskan pula di Sekolah Menengah Kebangsaan Mani Urai yang menempatkan lebih 400 penduduk terjejas banjir masih teguh dan menolak dakwaan sekolah itu roboh seperti mana yang tersebar dalam laman sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Sri Shahidan Kassim pula memberitahu pemeriksaan bangunan sekolah berkenaan telah dilakukan pihak keselamatan dan mendapati bangunan itu tidak runtuh. Dan sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan maklumat tidak benar seperti ini.
Dan di Kuala Krai sahaja, saudara, sebanyak 29 pusat pemindahan telah didaftarkan, manakala 31 pusat tidak didaftarkan yang melibatkan lebih 17,000 penduduk terjejas. Dan dilaporkan juga bantuan makanan yang dihantar ke pusat pemindahan yang tidak didaftarkan mengalami kelewatan. Bagaimanapun, dapat diatasi dengan bantuan yang telah disalur ke seluruh kawasan Kuala Krai. Dan apapun, kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini bagi mendapatkan perkembangan terkini banjir di negeri-negeri. Kita berehat seketika. Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia dibuka bermula 24 Disember 2014 hingga 31 Januari 2015 untuk membolehkan orang ramai menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. SMS banjir, sertakan amaun yang anda ingin sumbangkan. Contoh, banjir 5, banjir jarak 5 untuk RM5 dan hantarkan ke 13999. Amaun-amaun yang boleh disumbangkan adalah RM1, RM3, RM5, RM10, RM15, RM20, RM30, RM40 atau RM50. Sumbangan anda amat bermakna. Dan seperti yang dijanjikan, kita akan berlintas langsung berada di talian bersama dengan wartawan Cornelius Kadir Addison. Jadi mungkin Kadir boleh jelaskan mengenai lawatan Datuk Sri Najib di lokasi berkenaan di Pahang ketika ini. Baik Kadir, silakan dengan laporan. Ya, terima kasih rakan penyampai Siti Muni di Angkasa Puri. Seperti yang dikatakan, saya sekarang berada di pusat pemindahan di SK Clifford, Kuala Lipis, Pahang. Dan sehingga pukul 8 pagi tadi, seramai 316 mangsa daripada 99 buah keluarga ditempatkan di pusat pemindahan ini. Dan daripada jumlah itu, seramai 42 orang terdiri daripada warga emas, 82 kanak-kanak dan serta bayi dan 3 orang kelainan upaya. Manakala selebihnya adalah orang dewasa. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tiba di pusat pemindahan ini tepat pada pukul 11 pagi tadi. Beliau meluangkan sedikit masa meninjau dan bertemu dengan mangsa yang terjejas banjir yang dipindahkan di sini sebelum bergerak ke Sekolah Menengah Padang Tengku bagi bertemu dengan mangsa yang dipindahkan di sekolah itu. Dan ketika berucap semasa bertemu dengan mangsa yang terlibat, Datuk Seri Najib berharap mereka tabah dalam menghadapi dugaan tersebut. Beliau turut memberitahu kerajaan pusat akan membantu mangsa yang terjejas akibat banjir dalam mengurangkan beban mereka. Dan keadaan cuaca di sini agak mendung selepas sedikit hujan turun pada pukul 10 pagi tadi. Dan Siti Muni, sekian saja laporan saya dari Kuala Lipis. Kembali pada Siti Muni di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Kadir dengan perkembangan di Pahang sebentar tadi. Dan sementara itu di Hulu Terengganu pula, operasi mencari seorang suri rumah yang hilang petang semalam disambung semula pagi ini. Dan untuk laporan penuh, kita bersama dengan wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil. Baik, silakan dengan laporan anda. Terima kasih Siti Muni di Angkasa Puri. Operasi mencari dan menyelamat Fadilah Tauzan Hadiah Abdullah, 42 tahun, yang dipercayai hilang dari rumah semalam diteruskan pukul 7 pagi ini. Dan menurut penolong penguasa bomba Muhammad Nazri Omar, yang juga ketua balai bomba Kuala Berang, juga merangkap komander operasi, operasi semalam, operasi yang dilakukan oleh unit SCUBA, berakhir pada pukul 7 petang semalam. Ekoran cuaca yang gelap, namun operasi mencari di pesisir sungai diteruskan sehingga pagi ini. Dan klu yang dijumpai oleh pihak anggota penyelamat adalah sekadar sepasang baju kurung milik mangsa. Dan namun pagi ini operasi diteruskan dengan kekuatan 55 anggota terdiri daripada 14 anggota bomba dan penyelamat Kuala Berang, 38 anggota rela dan juga bantuan sukarelawan dari penduduk di Kampung Baru Pasir Nering, Kuala Berang tu. Dan selain pada pencarian unit SCUBA yang diteruskan
pada pukul 7 pagi tadi. Operasi mencari juga diperluas di darat, iaitu fokus di dalam hutan kawasan sekitar rumah mangsa dipercayai hilang. Dan menurut suami mangsa, Iswandi Muhammad, isterinya mengalami masalah kesihatan sejak seminggu lalu. Dan yang saya kongsikan ya, kejadian semalam, iaitu kejadian disedari oleh Iswandi Muhammad ini pada pukul 5.30 pagi semalam, apabila beliau terjaga daripada tidur dan mendapati isterinya yang tidur bersebelahan tiada. Dan sejurus lepas itu, pada pukul 10.10 minit pagi, pihak bomba dan penyelamat Kuala Berang menerima laporan berkenaan kehilangan tersebut dan operasi dimulakan pada pukul 11 pagi. Dan Muni, ingin saya kongsikan cuaca di Hulu Terengganu kini agak mendung dengan kadang-kadang hujan. Dan menurut Penolong Penguasa Bomba Muhammad Nazri Omar, operasi akan diteruskan dan jika memerlukan, kekuatan akan ditambah dari semasa ke semasa. Itu saja Muni dapat saya kongsikan setakat ini. Baik, terima kasih Siti Jamilah dengan perkembangan di Hulu Terengganu sebentar tadi. Baik, saudara, memandangkan situasi semasa banjir yang berlaku, kira-kira 100 penuntut Universiti Malaysia Kelantan UMK Kampus Jeli berhasrat untuk pulang ke kampung halaman masing-masing di Lembah Kelang atau Utara Semenanjung. Bagaimanapun, hasrat mereka terbantut selepas terkandas di perhentian bas Bandar Jertih, Terengganu. Kaunter syarikat bas di bandar ini diserbu penuntut UMK selepas pihak pengurusan universiti mengumumkan cuti lebih awal dan menangguhkan peperiksaan. Keadaan itu menyebabkan syarikat bas tidak dapat menampung permintaan tinggi disebabkan telah menerima tempahan awal daripada pengguna lain. Justru timbul kekecewaan dalam kalangan pelajar itu sendiri. Tak tahu, bas pun tak tahu ada ke tidak, tiket pun tak tahu. So, tunggu je lah. Redo. Lepas tu macam mana nak tidur malam ni kan, macam mana? Tak tahu. Tak tahu lagi? Jadi sekarang ni dengan rakan-rakan buat ambil keputusan macam mana? Tunggu je lah, ada tak bas? Kalau tak ada, tidurlah mana-mana. Ya, macam saya baru sampai sini. Saya dalam satu jam lebih kurang itu. Yang lain tu mungkin ada yang daripada petang tadi dah sampai. Daripada jadi nak apa rasa? Macam saya naik teksi. Ada yang lain, kawan-kawan saya yang naik bas, dia naik lori. Tumpanglah apa yang ada yang boleh sampai sini. RM150 satu kereta. Bas, untuk esok tak pasti, tapi kalau malam ni nampak gaya macam tak ada je. Duit dapat? Duit, insyaAllah ada kot. Dah bayar ke tiket? Belum lagi. Belum tak payah. Tengok dulu lah. Bila lepas baru bayar. Kalau lepas jalan baru kena bayar lah. Kalau tak lepas, tak dibayar. Penduduk Jeli pun sangat baik hati. Masa kita jalankan untuk cari unsur, mereka pun datang sini, lepas tu buka tangan nak hulurkan bantuan bagi kati. Risau jugalah sebab tadi pun asyik call je kan. So dia cakap kalau dah naik bas nanti telefon balik. Dia risau jugalah sebab hari tu pun memang 3 hari tak boleh nak telefon kan. So tadi dah dapat telefon, semua macam dah okey, dapat cerita okeylah. Difahamkan walaupun kampus universiti itu tidak terjejas banjir, tetapi golongan pelajar berdepan dengan masalah bekalan elektrik yang dipotong. Bilangan penduduk terjejas banjir sekitar Perak meningkat sehingga mencecah 7,000 orang. Bagaimanapun, paras air di beberapa sungai sekitar negeri itu mencatatkan pola penurunan awal pagi tadi. Dan untuk maklumat terperinci keadaan semasa, kita terus bersama wartawan Muhammad Zafri Abdul Jawab di Pusat Pemindahan Mukim Sayong. Baik Zafri, teruskan dengan laporan anda. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri Siti Murni Abdul Aziz. Masih bersama saya Zaf di Pusat Pemindahan Banjir SK Sayong, Kuala Kangsar, Perak. Dan perkembangan terkini dapat saya bawakan kepada anda. Banjir di sini setakat jam 8 pagi tadi. Jumlah penduduk terjejas banjir seramai 7,587 orang. Dan jumlah keluarga yang terlibat ialah 1,962 orang. 1,962
10 orang di 56 buah pusat pemindahan di seluruh negeri Perak ini. Dan laporan aras air terkini yang saya peroleh setakat pukul 10 pagi tadi, sungai Perak di Kampung Gajah tren menurun kepada 7.00 di Kuala Kendrong, tren juga menaik sebanyak 113.12 meter. Dan antara sungai-sungai yang melebihi aras amaran ialah di Sungai Plus Kampung Lintang 54.04 meter, iaitu melebihi aras bahaya. Sungai Perak di Jam Iskandar 35.84 meter, Sungai Perak di Parit 21.14 meter juga mencatatkan pola penurunan. Tasik Temenggor di Banding 250.03 meter mencatatkan pola kenaikan, maafkan saya. Dan di sini juga di Sekolah Kebangsaan Sayung ini, pusat pemindahan yang menempatkan penduduk-penduduk terjejas banjir, menyediakan perkhidmatan menggunting rambut secara percuma. Dan perkhidmatan ini disediakan oleh Jawatan Kuasa Karya Masjid Ridwaniah Kuala Kangsar. Dan kepada penduduk-penduduk di Sekolah Kebangsaan Sayung ini, pastinya boleh mendapatkan perkhidmatan itu secara percuma, khususnya bagi adik-adik yang akan memulakan sesi persekolahan 2015 yang akan dibuka tidak lama lagi. Dan apa dapat saksikan di belakang saya ketika ini, jika anda sendiri menyaksikan TV1 ketika ini, di sini tempat saya berdiri ialah pusat pemindahan di aras bawah sekali, tempat di mana mereka menempatkan warga emas dan juga OKU, orang kurang upaya. Dan apa dapat saksikan di belakang saya ini, tempat mereka tidur di sini, tempat mereka makan, tidur, dan tempat mereka sementara mereka menunggu rumah mereka kembali pulih seperti sedia kala. Dan jika kita dapat beralih sedikit ke belakang ini, saya bersama-sama dengan beberapa orang penduduk di sini, itu Puan Salmi Abdul Syukur, antara penduduk yang terlibat seramai 153 orang penduduk terjejas banjir di Sekolah Kebangsaan Sayung ini. Baik Puan, terima kasih kerana kesudian bersama kami di TV1 pada hari ini. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit, Puan, keadaan semasa berlaku banjir ketika rumah Puan sendiri dilanda banjir pada 23 hari bulan yang lepas. Masa air naik itu, awal tu memang kita ada dapat informasi, tapi masa tu kita tak jangka air akan naik macam ni. Sebab biasanya bila dia orang kata akan lepaskan air, air setakat yang kami nampak tu itu saja, dia tak akan naik, dia tak naik sampai ke parah atas. Bila pukul 6 tu air dah penuh kat padang dekat tepi sungai. Bila pukul 8, dia orang kata air dah naik lagi sampai ke dewan. Dewan tu dah dekat hampir lah. Kita orang masa tu AJK, JKK semua round kampung lah. Dia orang dah tengok air naik luar biasa. Jadi bila tengok daripada pukul 8.30 tu, air naik sampai pukul 12 tu, memang naik dia memang laju. So dia orang bagi tahulah semua siapa yang ni boleh packing barang apa semua. Dalam sampai pukul 2.30 pagi tu, lori JPS, pick up JKR semua datang ambil kita orang, yang mana yang sempat ambil barang, yang mana ada rumah atas, rumah dua lapis, sempat naikkan ke atas yang mana sempat. Lepas tu yang mana ada apa yang warga emas yang kurang upaya yang boleh lepaskan dulu, kita orang lepaskan dulu. Tinggal yang kemudian tu yang boleh lah, yang boleh naik jeep, yang boleh naik lori, nangkut barang tu. Last sekali orang pemuda keluar. Jadi pada malam ketika berlaku banjir itu, siapa pihak yang tampil pertama untuk mengeluarkan bantuan? Mula kita orang-orang kampung yang AJK, AJK, JKK memang main peranan lah masa malam tu. Dia orang rela. Lepas tu JPS, JKR. Dia orang datang bawa pick up dengan orang pun seorang yang mana ada ada way drive tu. Dia orang turun lah, tapi dia orang turun tu memang membantu lah. JPS dengan dia orang punya lori, JKR dengan dia orang punya pick up. Lepas tu yang mana pihak persendirian yang ada four way drive tu, kita minta kita cakap terima kasih banyak-banyak lah kat dia orang sebab tolong kami keluar. Jadi bagaimana dengan keadaan penempatan sementara ini? Adakah Puan Seri berpuas hati ataupun?
Alhamdulillah kami sekarang ni makan cukup. Pakai kami sampai-sampai je, dia orang turut bekalkan kami dengan tikar, dengan tilam, selimut. Kemudian datang Toto untuk kami tidur lah malam tu. Malam tu dia orang sampai-sampai je, dia orang bekalkan tikar, selimut dengan tilam. Lepas tu kemudian tu baru dia orang sampai Toto, yang mana topak yang mana yang tak dapat tilam tu. Lepas tu dia orang bekalkan dengan tuala, alat-alat kebersihan diri lah. JKM dah tunggu kami kat sini. Alhamdulillah. Okey, baik puan, terima kasih menghadirkan suri bersama kami pada hari ini. Baik saudara, kepada anda yang ketika menonton ketika ini, diharapkan agar jangan menyebarkan maklumat palsu di laman sosial anda dan juga di Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Pastikan maklumat-maklumat yang anda terima itu adalah sahih, dan juga kami pihak RTM sendiri di seluruh kawasan-kawasan terjejas banjir berusaha sekeras mungkin untuk membawakan laporan-laporan terkini kepada anda penonton-penonton TV1 dan juga rakyat Malaysia, khususnya laporan terkini yang sahih pastinya kami daripada kami di RTM. Dan rakan setugas di Angkasa Puri, saya serahkan balik kepada anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Zafli yang bertugas lumus memberikan maklumat terkini di Negeri Perak itu sebentar tadi. Dan setakat ini saja laporan perkembangan banjir untuk waktu ini. Teruskan bersama RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.